samping sini enggak boleh. Oke. Tim Amulet warna biru muda, tim Diamond warna ungu. Ya, tandain untuk supporternya. Silakan kasih yang dia untuk tim kebanggaan kalian. Supaya kiper. Kiper. Tercipta poin-poin yang diinginkan. Oke ya. Oke. Dede. Bola keluar. Tim Amulet nomor 13. Melalui pergelangan ke arah lapangan. Iyalah, langsung arah. Ayo main. Ke arah gawang sambil berlari. Alah. Lebaran ke arah sebaliknya. Oke. Lebaran ditolong oleh tim Diamond nomor 2. Ditangkap lagi oleh tim Diamond. Ditendang. Iya. Nomor 2 menyerang nomor 11. Saling mengajar nomor 2 lagi. Sayang sekali disudul oleh tim Diamond. Iya, terjadi kemeluk. Oleh tim Amulet nomor 13 mengarah ke gawang. Berada oleh tim Diamond sebagai nomor 10. Sayang sekali tendangannya tidak kena bola. Bagaimana kakinya, baik-baik saja? Kartu aja sih pelanggaran ternyata. Dulu ya, ntar ini topnya pakai panas soalnya. Oke, tendangan dilakukan oleh nomor 10 dari tim Diamond. Wis mengarah ke kaki. Tendangan akan dilakukan oleh kiper tim Amulet. Tendangan. Saya sekali dia nomor 10. Iya. Nomor 28 menyerang. Mengoper. Oke. Tetap fokus. Oke. Fokus. Iya, benar dia lagi. Kartu itu dia dua kali. Oke. Cukup ya. Kalau terjadi keributan, pertandingan akan dihentikan. Oke, official baru keluar aja. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Lemparan oleh Pak Eko. Para gawang disundul oleh tim lawan. Sayang sekali terlalu tinggi. Bola. Oke, bola dilempar. Ayo tim Amulet main. Lagi gara-gara dan dapat diarah oleh back. Nomor 10 menyerang balik. Dan sayang sekali terlalu cepat sehingga tidak dapat terkejar bolanya. Lagi nomor tim Amulet melemparkan bola. Iya. Nomor 2 menyerang menendang. Wih. Nomor 11 lebar, darah gawang.
Disundul nomor 13 namun tidak terarah sundulannya sehingga bola melenceng tinggi. Oke. Tendangan dari garis gawang tim Demen. Jangan rendah. Cak. Tinggi, tinggi lagi. Tinggi sekali. Kiper main. Kiper Van. Kiper. Tendangan dari kiper Diamond. Tengah-tengah. Arah tengah. Iya. Ayo, iya, nomor 11 menyerang. Saling ngobrol. Sayang sekali. Nomor 11 lagi. Mengarah ke gawang. Namun tipis. Tipis sekali. Lagi dan lagi. Tim Gaiman menendang bola. Nomor 16 tujuannya. Ke arah gawang. Dikocek lagi. Dikocek lagi. Sayang sekali tim Gaiman. Misi-misi, ada misi, itu ada misi, menarik misi. Oke, lemparan bola untuk nomor 2 mengarah ke gawang. Aiyah, terjadi kemelut, terjadi kemelut lagi. Iya, nomor 10, mengobel, nomor 10, sayang sekali. Undangan oleh kiper tim Amolite. Sepertinya tendangan yang tinggi, oh tidak, ternyata tendangan bawah. Mengarah ke nomor 2. Nah, nomor 2 melebar, arah bawah. Dan ditangkap dengan baik oleh tim Kiber Diamond. Siap mengarah ke nomor 10. Nomor 10 dibayang-bayangi oleh nomor 5, nomor 20. Ya, nomor 8 menyerang. Dioper tolong, kita punya dioper lagi. Luar. Keluar. Kemarin dilakukan oleh tim. Lagi tim Demen mengeluarkan. Ayo main. Kemarin ke tengah lapangan oleh tim Amolite. Arah gawang. Disundul oleh tim Demen. Keluar. Keluar. Dan keluar lagi. Terus. Nomor 2 menyerang. Dibayang-bayangi nomor 15. Dibayang-bayangi. Dan keluar. Jangan pajang kalau tim Demen. Sayang sekali keluar lagi. Ulangi. Oke,
Oke, lebar bola yang akan dilakukan oleh tim Amolet. Tim Diamond salah. Lalu nomor 2. Kemana ke arahnya? Ke arah gawang pastinya. Kartu aja udah kalau itunya. Enggak usah turun, sampai sendiri. Oke, waktu-waktu sudah mendesak. Ayo lanjut. Udah jalan, yang main menjalani terus. Jadi komen-komen aja, gak usah terlalu ngotot. Gak usah terlalu ber... Main, udah main deh, main, biarin. Udah kesepakatan ya, udah kesepakatan. Kita berkompetisi. Main, itu di luar, itu mah. Main terus. Bukan untuk siapa yang paling hebat. Bukan siapa yang paling kencang suaranya. Oke lanjut, kibar akan menendang bola. Udah lanjut, ayo. Oke, lanjut. Terus lanjut terus, apa apa? Ini main. Nomor 7 menyerang. Oke. Ayo main. Apabila berlawan oleh. Oke. Nice. Tendangan saling bertumpu antara 3 pemain. Tendangan akan dilakukan oleh tim Amolet. Bapak sabar, Pak, sabar. Sesuai. Saya kaget, Pak. Saya kaget, Pak. Ampun, Pak, ampun. Lagi. Kopek lagi. Di situ lagi. Wisnu. Enggak geser lagi, jangan ke belakangnya. Oke. Tim Amolet menendang bola dari pojok garis gawang. Tinggi mengarah. Yang sekali keluar. Tim Diamond melempar. Lalu nomor 2 ke arah gawang. Iya. Lagi lempar oleh Tim Diamond. Mengarah ke nomor 10. Disubuh oleh Tim Lawan. Nomor 2 menendang dan belum tercipta poin sehingga posisi skor masih 0-0. Lihat masih 0. Oke. Kembali matahari menyinari pertandingan pagi hari ini. Sudah cukup panas. Tapi tidak dengan tensi pertandingannya. Tetap cool. Tetap slow. Iya. Terus. Terlalu tinggi mengarah ke genteng tetangga. Untung tetangganya baik. Untung gentengnya beton. Oke, tendangan pojok oleh Tim Diamond melalui nomor 2. Iya, cukup genting. Tercipta jalan sangat cantik melalui sepak pojok oleh Tim Diamond dengan begitu skor menjadi 1-0 oleh Tim Diamond. Oke, kembali dilanjutkan.
ada serangan. Orang maksimal. Dua. Dalam pojok oleh tim Diamond lagi dilakukan oleh nomor 2. Apakah akan tercipta gol seperti sebelumnya? Kita lihat sama-sama penonton. Kita lihat sudut oleh nomor 10. Bolong sekali sundulan yang tidak terarah. Sundulan yang mengeluarkan bola. Pergantian pemain dari tim Memolet. Coba Bajis keluar. Nomor 16, oh, yang 15, diganti nomor berapa? 31, oke. Minum dulu Pak Ajis. Ayo main. Oke, pantau merumput. Jangan dari kiper Amolet. Kembaran oleh tim Amolet ke arah lawan disundul oleh tim dan keluar. Ayo semangat, kejar ketertinggalannya tim Amolet. Ayo ketertinggalannya ke arah gawang, langsung keluar wasit keluar lapangan. Wasit ganti pemain Wisnu, diganti oleh nomor 11 Bapak Aziz. Bapak Aziz merumput. Banget langsung, sayang saya langsung keluar juga. Sepertinya tendangan karena cukup jauh-jauh. Sambil mengejar waktu yang sebentar lagi sepertinya akan berakhir. Tendangan pojok oleh tim Amolet. Dihalau oleh nomor 15. Ayo lagi, yuk bisa yuk. Bisa. Lagi tendangan pojok kemudian oleh tim Diamond. Tim Diamond menyerang balik. Terus. Masih bergantian pemain. Nomor 13. Masuk. Amin. Kartu kuning dari wasit.
Oke, lanjut. Oke, kembali ke posisi. Kita lanjutkan permainan. Tidak perlu berseteru. Yang penting bersatu. Tidak perlu berseteru. Oke. Lanjut. Yang bukan pemain keluar, mohon official keluar. Kita sudah sepakat ya, keputusan wasit gak bisa diganggu juga. Keputusan ada di wasit. Gak boleh diintervensi, gak boleh diganggu. Formasi wasitnya. Tendangan dari kiper Diamond. Nomor 13, tim Amulet menyerang. Pertandingan masih berlangsung dengan posisi skor 1-0 unggul sementara untuk tim Diamond. Tim Amulet berusaha mengejar ketertinggalan dengan fokus dan terkontrol. Dan pertandingan pun berakhir yang dimenangkan oleh tim Diamond dengan skor 1-0. Selamat. Oke. Salam kasih sportif. Oke. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kita sama-sama berusaha untuk menjaga agar ada kondisi. Oke. Dengan begitu pertandingan ini berakhir, maka kita akan beristirahat dulu. Pertandingan lain akan dilanjutkan nanti jam 2 setelah kita istirahat. Tim supporter jangan lupa untuk datang lagi nanti jam 2. Jika ingin istirahat, mandi dulu atau sholat dulu. Jangan lupa berdoa untuk keselamatan diri kita masing-masing. Saya selaku komentator mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah ucap yang kurang berkenan. Mohon dimaafkannya yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.